Pertama, pertimbangkan jiwa di langit yang lebih ringan dari Ewen itu sendiri, kemudikan malakikat besar yang duduk dan tentang sesukatu memantulkan, berjemur di bawah sinar matahari, dan malakikat ini terbang entah kemana. Sebuah fenomena yang mirip dengan Euler, cahaya yang terjadi pada suhu rendah. Cahaya dibikaskan dan dikarahkan ke atas, salib di langit dan hampir tidak Ewen di sekitarnya. Foto lama tempat pertemuan ulama berlangsung juga dalam bingkai adalah malakikat kecil pandangan yang sama seperti pada foto dari Kathos. Menyeberangi Moskow dan di atas adalah gambar Bunda Olga dengan anak. Salib berapi muncul di langit di atas Michigan meskipun semuka Ewen di sekitarnya berwarna oranye. Di Rusika di atas rumah pada tahun 2009 muncul salib, Anda bisa melihat bagaimana bersinar dan matahari telah lama menghilang di balik cakrawala. Setahun sebelumnya pada tahun 2008 di Rusia, selama waktu badai telah muncul penyaliban, penembakan dilakukan di telepon, tetapi kita dapat dengan jelas melihat salib itu sendiri dan orang yang disalibkan di atasnya. Keajaiban atas Yerusalem berbaris 2018 tahun, menonton memindahkan energi cahaya dalam bentuk busur. Senandung terompet dan tanda di langit di atas kota Yerusalem, awal musim gugur 2016 tahun. Telephone.